Halo teman-teman, pada hari ini sebenarnya jadwal saya untuk membuat video live withdraw pada situs FUR CLD ya teman-teman. Karena kurang lebih sekitar 4 harian yang lalu saya melihat untuk situs ini sudah menunjukkan atau saldonya sudah mencukupi untuk minimal withdraw ya teman-teman, yaitu 150 TRX. Karena di sini saya melakukan withdrawnya TRX. Tapi pada kemarin saat saya akan melakukan ini teman-teman, pada saat saya akan melakukan atau membuat video, saya cek ke akun saya. Di sini untuk saldonya kemarin kurang lebih kurang dari 10 TRX ya teman, karena saya mininya TRX. Nah, di sini jadi saya heran kenapa untuk saldonya sebelumnya kan 150, tapi kenapa jadi 10 TRX kan saja atau kurang dari 10 TRX waktu itu kemarin, saya lupa pas saya cek akan membuat video. Dan di sini saya langsung curiga bahwa untuk akun saya ada yang ngehack ya teman-teman, atau sudah ada yang melakukan penarikan. Dan ternyata di sini benar teman-teman, untuk akun saya sudah ada yang ngehack. Kita lihat di menu history ya. Nah, di menu history ini ternyata untuk withdraw, kita cek ke withdraw. Nah, di sini sudah ada yang melakukan withdraw mendahului saya teman-teman ya, sebanyak 145 TRX ya. Dan minimal withdrawnya memang 150 TRX. Mungkin di sini ada biaya pemotongan admin sebanyak 5 TRX ya mungkin. Dan di sini untuk alamatnya juga saya tidak tahu ini alamat siapa untuk address wallet TRX-nya ya. Jadi di sini akun saya sudah dihack dan sudah di withdraw oleh orang lain. Nah, dan di sini untuk withdraw-nya teman-teman, apakah sudah terbukti membayar atau tidak? Nah, saya juga tidak tahu teman-teman apakah itu sudah terbukti membayar atau tidak. Tapi yang pasti di sini untuk history keluarnya sudah ada, dan di sini untuk notifikasinya sudah sampai atau belumnya saya kurang tahu. Dan ini di pada kemarin teman-teman ya, yaitu pada tanggal 20 bulan 3 untuk yang si hacknya kan ya teman-teman, untuk yang melakukan penarikannya. Dan sekarang saya membuat video tanggal 22 ya, baru 2 hari, karena memang jadwalnya harusnya kemarin saya membuat video ini dan di postingnya adalah hari ini. Tapi pas kemarin saya lihat ternyata ya tidak bisa, karena memang untuk saldo miningnya sudah berkurang jauh ya. 150 saya cek kemarin ya tidak 5, bahkan di sini kurang dari 10 TRX ya kemarin, dan sekarang sudah mulai beranjak lagi naik menjadi ya 15 TRX. Jadi kita harus menunggu lagi sampai melakukan live withdraw yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk live withdraw kali ini gagal karena memang untuk situs ini sudah dihack oleh orang lain ya. Karena memang untuk beberapa situs saya atau untuk beberapa akun mining saya itu sudah ada yang ngehack, ada yang ngehack. Dan di sini untuk kerugiannya lumayan teman-teman, jadi harus berhati-hati saja saat menggunakan akun ataupun di sini saat ingin share-share, contohnya ya apalagi kalau email dan juga lain-lain ya. Saya mungkin di sini ada keteledoran dan mungkin ada virus juga yang dimasukkan ke dalam HP saya melalui link-link tertentu ya, karena memang di sini untuk HP saya sendiri sering restart-restart sendiri ya. Jadi tetap berhati-hati karena untuk kerugiannya bisa gede ya kalau ada yang hacker seperti ini. Oke. Nah, jadi apakah untuk situs ini sudah terbukti membayar? Kita kurang tahu juga teman-teman untuk live withdraw-nya karena memang gagal, karena sudah ada yang melakukan penarikan terlebih dahulu, oke? Nah, jadi saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan ini manfaatnya apa ya? saya mau bingung mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi di sini manfaatnya apa? Tapi mungkin ya lebih berhati-hati saja untuk manfaatnya ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.